Bapak Kadin beserta jajarannya yang telah berkenan hadir di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, yang saya hormati rekan-rekan dari tim Kadin ya, Pak Hadi Wakil Ketua Kadin Jabar beserta jajarannya, dan yang saya hormati pengembang departemen. Kebetulan kami ini sudah mendatangkan kepala departemen Pak dari pengolahan hasil pertanian, dari agribisnis peternakan, dan juga dari agribisnis perikanan dan agribisnis tanaman, serta subkoordinator dari kemitraan Bapak Saihu ya, serta Pak Hamda ya, dari kemitraan juga, dan Kabak Taus kebetulan masih rapat, nanti juga akan berkenan hadir. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di Bali ini. Mungkin pertama kali Bapak di Bali ini ya, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat di tengah bencana pandemi ini. Mohon tetap Bapak dan Ibu menjaga prokesnya, karena Cianjur ini sudah masuk level 3 ya, ya sekarang ini. Kemarin level 2, tapi sebetulnya dari 34 kecamatan ini hanya 2 RW yang mendapatkan level 3 dan 4 ini. Mungkin karena vaksinasinya yang masih kurang ya, dari penduduk 3 juta baru sekitar 900-an, jadi masuk ke dalam level itu. Mudah-mudahan ini pandemi ini segera berakhir Bapak dan Ibu, karena aktivitas kita jadi sangat berkurang sekali untuk melaksanakan kegiatan. Oh, selawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi Isa Muhammad SAW kepada keluarganya, tapi dan tabiin. Pertama kali saya mungkin mengucapkan selamat datang Pak Kepala Kadin ya, beserta jajarannya yang telah berkenan hadir di Balai ini. Balai ini merupakan salah satu dari 7 balai yang ada di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi Pak. Jadi di bawah Pak Wikan ya, Pak Wikan Sakarinto. Jadi ini salah satu balai pertanian dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kita mempunyai sekolah pertanian sekitar 3.240 SMK pertanian dari Sabang sampai Merauke, Bapak dan Ibu. Jadi balai ini adalah salah satu dari 7 balai. Kalau di Cimahi itu ada BMTI yang dikomandai oleh Pak Sukyono, kemudian ada di Bispar, bisnis dan pariwisata ada di Sawangan oleh Pak Sabli, dan seni budaya Ibu Sagila, dan kemudian di Malang itu ada PLT-nya Pak Henry Tambunan, kemudian di BBL Medan itu ada Para Soki, dan di Goa Pak salah satu balai. Jadi ada 7 balai ya. Dan yang untuk pertanian, peternakan perikanan adanya di Cianjur. Jadi kita adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kemendikbud, di bawah Dirjen Vokasi untuk melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi pertanian. Mungkin nanti akan ditayangkan tentang proper company Cianjur seperti apa. Saya terima kasih atas kehadiran Bapak Kadin beserta jajarannya yang telah sudi ya, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi lembaga ini, bagi Satuan Pendidikan Vokasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Link and Supermatch Pak Dirjen, dan implementasi dari Standar Nasional Pendidikan Vokasi Pertanian ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, kalau boleh kami berpantun Bapak dan Ibu. Buah kelapa banyak tempuru untuk membuat si api unggun. Kadin dan balai punya tujuan untuk membuat SDM vokasi unggul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du.
pertama-tama dan yang utama tentunya sebagai umat yang beragama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pagi hari ini kita hadir dalam acara yang cukup penting, Pak. Cukup strategis bagi kita sebagai orang khalifah di muka bumi untuk senantiasa berbuat baik, berbuat bermanfaat dan bermakna dalam hidup dan kehidupan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan tentunya dimudahkan dalam segala usaha aktivitas. Amin. Sampurasun. Lampes. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Ruli, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan beserta jajaran tentunya. Saya yang kedua mengaturkan terima kasih dan tentunya sebuah kehormatan dan apresiasi pada hari ini saya bisa berkunjung ke Balai Bapak, Balai Pertanian, Balai Vokasi. Ini adalah salah satu tugas yang memang juga menjadi tugas kami, Pak, bukan hanya tugas Pak Ruli. Undang-Undang 187 mengamanatkan pada Kadin tentang tugas pokok Kadin di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Hanya kalau saya tarik, dari itu hanya dua apa sebenarnya yang lebih besar. Pertama adalah bagaimana bisa menumbuh kembangkan industri, Pak, perdagangan dan jasa di semua sektor, dan mereka bisa bekerja, berusaha dengan aman, nyaman. Tentunya ada pelindungan yang jelas, baik dari pelindungan secara kepastian hukum maupun politik. Yang kedua, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan, meningkatkan SDM, Pak. Tadi Bapak bilang SDM yang tumbuh dan unggul, karena memang ujung-ujungnya di situ, Pak. Saya tadi berseloroh sedikit, zaman dulu orang Vietnam, orang Filipina, Pak Hadian, orang Vietnam, Filipina, Malaysia, itu belajar pertanian pada Indonesia. Ya kan begitu. Sekarang kebalik, Pak. Justru kita menerima barang dari Vietnam, dari Filipina. Ada apa sebenarnya? Apakah memang ini arah angin atau seperti apa? Nah, ini mari kita balikan kembali bahwa bangsa Indonesia adalah negara agraris. Jago-jago di bidang pertanian, termasuk maritim. Saya bangga hari ini dan merasa tersanjung Pak Ruri dan kawan-kawan diterima. Hadir pada hari Pak Hadi, Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Bidang Keterterapan, ada Pak Yudo, ada Pak Yaya, Wakil Ketua Umum, ada Pak Dodi, dan Pak Abdal. Saya berharap, Pak, sebenarnya, saya berharap bagaimana ketika ketemu hari ini, apalagi kita tanda tangan MOU Pak Hadi, Pak Ruri, ini sifatnya implementatif. Sinergi dan kolaborasi di antara kita adalah yang memang pentahelik, Pak. Tapi dalam pentahelik artinya bisa dirasakan manfaatnya. Tadi Pak saya menyampaikan bahwa Balai Pertanian ini termasuk untuk tenaga pendidik. Ya, termasuk untuk tenaga pendidik. Gitu ya. Artinya bagaimanapun kita bisa merubah tenaga pendidik kita di beberapa SMK atau di daerah, berubah pola pikirnya. Dan inilah harus jadi kawah sandar di muka. Jadi balai ini harus menjadi kawah sandar di muka. Agar apa? Agar nanti pertanian kita maju, industri pertanian kita maju, dan SDM-nya pun tumbuh, berkembang, Pak. Saya selalu bilang sambutan dimanapun, silakan tanya, Pak. Mau di depan wali kota, ada siapapun. Kalau kita hanya hidup, Pak Haji, gajah pun bisa hidup. Gitu. Kalau kita hidup, hanya hidup, gitu. Ucing pun bisa hidup, Pak. Tapi kan kita dikasih akal oleh Allah, dikasih pikiran Allah, harus ada lebihnya, gitu. Ya kan? Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Kalian kan diberi akal, berpikiran. Gunakan akal. Gitu. Apalagi kalau kita kembali pada surat Ar-Rahman, Pabi ayyala rabbikuma tukadiban. Nikmat apalagi yang kalian dustakan? Ini kan dustakan. Nikmat sehat, nikmat berteman, nikmat punya pikiran, punya mata sehat. Kalau hewan kan hanya punya insting, Pak. Tapi mereka pun bisa menghasilkan. Bapak lihat di Lampung. Gajah bisa menghasilkan uang, Pak. Di pinggir jalan kita, Pak, kalau di Bandung ya, di pinggir jalan, di perapatan, itu monyet, Pak. Manusia hidup dari monyet, Pak, dengan penghasilan. Ya kan begitu. Ini sudah kebalik-balik. Binatang satu kehidupan manusia. Padahal harusnya kata Allah, manusialah harus menghidupkan mereka, gitu, Pak.
karena kita diciptakan dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Saya, Pak Duli, kawan-kawan dari jajaran BPM PPI pertanian, ya, pedagang garam, Pak. Cek orang Sunda mah supaya Abah, Pak Hadi semua tong teuyahan gitulah kira-kira. Itu. Iya, tong teuyahan gitu. Ada filosofinya gitu lah. Tong teuyahan. Gara-gara ieu mun kieu jalma teh teuyahan gitu lah, Pak. Ini mah filosofi aja bisnis saya lah. Supaya kan dengan uyah itu kan mohon maaf ya, Pak, kurang yodium segala macam, IQ orang rendah gitu. Itu jelas dari kecil. Nah, saya berharap sekali lagi Pak apresiasi, menaruh hormat pada hari ini Pak Ruli dan kawan-kawan. Cuman bagaimana kerjasama ini adalah membuat kita bermanfaat dan bermakna. Persoalan-persoalan dihadapi dari khususnya sektor pertanian, Pak, ya, yang selama ini juga Bapak mungkin melakukan kajian, Pak, ya, kajian yang cukup empiris di BBPPMP ini pertanian, pasti ini kan ada hasilnya. Nah sekarang kan keluar persoalan, Pak, identifikasi persoalan, solusi. Nah, sekarang kita bersama, Pak, ya kan, sinergi kolaborasi. Saya yakin bisa, sebab menurut saya kerjasama itu kerja yang tidak sama, Pak. Ya kan, Pak Rory, Pak Hadi. Kerja. Satu sisi jago di pertanian, satu sisi jago di pemasaran, satu sisi yang punya uang, kan begitu, atau punya akses. Mari kita satukan, karena kita manusia yang memang harus bersatu bersama-sama. Hendaklah kalian berpegang pada satu tali, Pak Allah, agar kalian hidup berkah, agar kalian tidak pecah, agar kalian betul-betul bersatu gitu. Kita kuat karena kita bersatu, Pak. Bersama pasti bisa. Nah hari ini saya mengapresiasi, terima kasih Pak Ruli dan jajaran, kawan-kawan saya, Pak Hadi semua, Pak Yayat, Pak Dodi, Pak Yudo, sama Pak Abdal. Bukan hanya datang hari ini, Bunda. Ya, kalau datang maka manapun bisa, tapi bagaimana implementatif. Pak Wikan sudah berapa kali diskusi dengan saya. Coba ada enggak monumental gitu kerjasama antara Balai Pertanian ini dengan Kadin? Kalau hanya seperti itu aja percuma, Pak. Khawatir nanti ada uang yang keluarkan, uang negara, uang dari mana kah sayang? Itu kan uang dari pajak negara itulah. Dan kami kontribusi. Pengusaha itu adalah pejuang. Pengusaha itu adalah pahlawan, Pak. Kalau tanpa pengusaha, yakin gak ada PAD, yakin gak ada devisa, yakin gak ada pajak, yakin tidak bisa nyerap tenaga kerja. Makanya intinya hari ini, apalagi dalam kondisi yang memang berat masa pandemi, kuncinya adalah bersatu, Pak, kolaborasi. Saya ketua umum sebagai dirijen mungkin ya, bagaimana kolaborasi ini bagus, notnya sama, lagunya juga sama, enak, Pak, lagunya indah. Coba kalau notnya nggak sama, lagunya nggak sama, nuhiji ka kaler gitu, Pak, nuhiji ka kulon, mah nyambung, Pak. Ya eta gitu. Jadi kalau sebagai dirijen lagunya sama, notnya sama, enak didengar, Pak. Meskipun itu lagu dangdut gitu lah, atau lagu kosida, raus, Pak, insya Allah. Makanya saya berharap beriringan, sama-sama punya tujuan yang sama, satukan persepsi, satukan langkah, satukan hati untuk pertanian terbaik di Jawa Barat khususnya. Apalagi tadi kan 3.000 lebih, Pak, ya, SMK pertanian di Indonesia. Saya tidak tahu di Jawa Barat berapa, Pak, nih? Di Jawa Barat SMK pertanian banyak juga ya? Banyak, Pak. Cianjur aja ada 28 SMK pertanian. Oh, 28 SMK pertanian. Masa sih dari segitu tidak ada gitu ya. Yang monumental, Pak. Kira-kira wae gitu lah. Kan, ya. Ketika panen, ya produk. Bisa disambingkan ya. Ketika sekarang kita bicara produk yang ada kan keluhan terus. Padahal bantuan dari pemerintah, Pak, untuk UMKM, untuk koperasi kan ratusan miliar mungkin, ya. Ya artinya marilah bersama-sama kita hari ini berpikir, hari ini jadi tonggak bagi kami. Saya bangga dan senang bertemu Pak Ruli dan kawan-kawan di sini. Artinya bagi saya ini adalah anugerah dan rahmat. Ya mudah-mudahan juga buat dia begitu. Jangan sampai Pak Ruli ketemu sama jadi musibah ulah kadang. Jadi rahmat dan berkah. Insya Allah saya kira. Sebagai Ketua Kadin, saya mendukung penuh ini, ya. Dan mohon maaf Pak Ruli, karena saya tuh kaki cuma dua, tangan cuma dua. Jadi, ya kegiatan karena Pak luar biasa.
ketika acara Jogja, mohon maaf nggak hadir karena saya harus menghadiri Mukota Depok. Ramai Pak, 10.600 yang hadir, luar biasa. Sebagai ketua umum tentunya saya bagaimana mendamaikan supaya kondusif Pak. Sehingga alhamdulillah Pak Wali Kota semua kondusif sekarang. Meskipun di Kadin jangan heran Pak, kalau seandainya para ormas LSM turun ikut ambil bagian. Termasuk besok kami di Kota Bandung Pak, Mukota. Besoknya lagi saya ke Bali, ya Rapimnas Kadin. Itu saya kira yang bisa disampaikan. Bapak-bapak dan adik ibu sekarang selamat datang Bu. Sekali lagi saya mengapresiasi, terima kasih Pak Rudi dan jajaran. Saya kira siapapun nanti dari kawan-kawan Balai Pertanian ke Bandung, jadikan Kadin ini rumah bersama kita. Amin. Ya, jadikan rumah besar kita untuk menelurkan, untuk melahirkan gagasan dan ide termasuk yang implementatif. Jawa Barat Pak terkenal kaya akan gagasan. Jago tapi miskin implementatif, miskin action. Nah, sekarang mari kita action biar kita dirasakan manfaatnya, karena ujung-ujungnya adalah masa ada jabatannya, jabatan ada masanya, orang ada masanya, masa ada orangnya. Termasuk kita ini Pak. Jabatan, umur juga sama, ada ujungnya. Tidak mungkin Pak Ruli langsung di kepala balai terus, enggak mungkin Pak, yakin. Hidup ini ketidakpastian, yang kepastian di atas. Cucu juga enggak, belum tentu ketua umum terus, tidak akan mungkin Pak. Makanya ketika menjabat, ayolah berbuat baik saja. Tidak berpikir dua periode atau jadi presiden, jadi wakil, tidak lah. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan, bermanfaat, lakukanlah begitu. Saya yakin bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Atas nama Kadin Jawa Barat, sekali lagi saya mengapresiasi dan berterima kasih memberikan penghargaan yang tinggi, begitu. Cuman Pak Hadi lupa, mungkin tadi tidak bawa plakat ya. Harusnya plakat di Kadin, gak ada yang ke Kadin dulu ya. Harusnya disiapkan, karena saya kemarin dari Tasik langsung nggak ke Kadin lagi. Nanti kalau acara begini, Pak Hadi, ya plakat sudah siapin. Nanti jangan sampai Pak Ruli marah nanti. Dan Pak Ruli nanti kan dipoto ada plakatnya ke Pak Wikan. Gitu. Saya sering kontak Pak dengan Pak Wikan, WA-an lah ya. Begitu. Bagus, dia masih muda. Perlu kita dorong, perlu kita support. Hatur nuhun. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Dan sekali lagi Pak Ruli jajaran, saya sangat mengapresiasi dan senang ketemu Bapak sekalian. Amin. Mudah-mudahan keberkahan adik kita. Amin. Bersama kita bisa, kita kuat, kata kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Pak. Baik.